Kita semua Prabu Gibran, ini Prabu Gibran nomor 2, menang, menang, menang. Berkaitan dengan deklarasi Ahoker yang seolah-olah itu Ahoker itu ke 03, itu menurut saya nggak benar. Saya Ahoker dan sekarang nyatanya saya ada di 02. Saya punya pasukan juga, punya teman-teman ya, yang semuanya juga Ahoker, terutama dari Solmed ya, dari JPKP, terus kemudian dari relawan-relawan besar. Itu sekarang ada di 02. Dulunya mereka adalah pendukung Ahoker, pendukung Ahok. Jadi kalau seandainya itu diklaim sebagai Ahoker mendukung 03, menurut saya nggak tepat ya. Dan tadi juga kita udah buat tulisan bahwa pada dasarnya kami yang sekarang ini ada di 02 sebagai Ahoker sekarang sudah melebur kepada tegak lurus. Kita tidak bicara tentang Jokower lagi, kita tidak bicara tentang Ahoker lagi, tetapi bagaimana pilpres kali ini 02 untuk bisa memenangkan sekali putaran. Ya, sekali lagi, Ahoker itu tidak dalam satu kelompok besar yang ada di 03, tetapi juga ada di 02. Barangkali kalau mau dijumlahkan, jumlahnya sangat besar. Tapi sekali lagi, kami tidak mau menarasikan persoalan-persoalan yang menurut saya itu nggak tepat. Ya, karena sekarang fokus kami di 02, bagaimana sekali putaran itu bisa berjalan dengan baik, sukses, dan terlaksana di tanggal 14 Februari 2024. Mungkin yang perlu saya jelaskan di sini ya, kami yang sekarang ini Ahoker yang ada di 02 semuanya itu adalah tegak lurus kepada Pak Jokowi sesuai dengan kiblat kami dari tahun 2023 ya. Perkembangan-perkembangan politik dan dinamika perkembangan politik yang terjadi, kami terus mendukung gerakan yang dinamakan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, tidak ada Ahoker di sini, tidak ada lagi embel-embel persoalan yang berkaitan dengan nama-nama tersebut, tapi fokusnya di dalam kaitan ini, kami hanya ada di tegak lurus untuk mendukung Prabowo Gibran. Iya semua Indonesia, iya semua Prabowo Gibran, ini Prabowo Gibran nomor 2, menang, menang, menang. Pak Pendiri, ya. Silakan. Ayo, yang lain. Korlap, korlap. Silakan, silakan. Ya, merah putih.